Hey guys, selamat selamat siapa eh? Time siapa eh? Selamat petang. Selamat petang. Saya sekarang berada melaporkan daripada Bandar Ipoh ya. Eh. Kita berada di mana? Di namanya Warung dan Cafe Nafai. Itu nama dia eh. Atau apa nama dia? Nafai. So sekarang aha. Kita kena tunggu queue. Tunggu queue. So, jom kita tanya madam. Madam, kita tunggu madam. Kita terjah madam tu, madam. Kita madam ni berapa lama kita nak tunggu eh? Interview madam. Interview madam eh. Okay. Sekarang okay, cik madam. Sekarang kita bersama dengan madam. Pengunjung. Ada apa soalan nak tanya madam? Tanya madam. Madam, anda berada di mana sekarang? Ipoh. Bandar Raya Ipoh. Okay, apa nama kedai? Apa nama kedai? Nah, ini Nafai. Nafai warung Nafai. Warung dan kafe. Sekarang madam tengah buat apa? Tengah tunggu turn nak masuk lah. Ini ramai orang pula. Oh, kalau tunggu turn ETA berapa dia cakap? Anggaran berapa ringgit tadi? 20 ke 40 sekarang? Minit. Sekarang tengok. Kita dalam 10 minit dah tengok. 10 minit. Sekarang kau apa? Okay. 7.45. Dah pukul 8 dapat lah. Pukul 8 dapat eh? Pukul 8. Kita akan nanti kan berapa minit sebenarnya kita kena pergi. Saya rasa cara saya tengok kat dia orang, cara dia makan tu amat lahap sekali. So, saya rasa dia akan cepat habis. Sebab mereka, time Chinese, time makan. Dan dia makan sekarang ni pukul 7.8 kan. So mungkin dia akan clear off kan. So apa pendapat anda? Setuju tak pendapat saya? Saya rasa dalam 20 minit sampai. 20 minit sampai. Okey, kita madam. Kita tengok keadaan dia macam mana eh. Boleh eh? Tunggu kita sikat. Okey, seperti yang dijangkakan kita interview juga pada kita punya pelanggan eh. Okey, apa? Okey. Setelah kita menunggu, kita tunggu sini sama 20 minit. Tadi pukul 7. Tengah kan? Tak ingat aku apa. Tapi kalau kita differentiate tadi dalam 10-15 minit. Ya, benar sekali. Sebab boleh masuk sana lah. Sebab kita tengok cara dia makan, cara lahap tadi kan. Pakainya makanan telah tersedia eh. Kita meja mana kita agaknya? Kita meja mana dalam eh? Kita dah booking. Kita cari madam. Kita cek madam eh. Bocot. Jom. Kita cek madam eh. Saya tolak benda ni. Kita masuk dulu. Jangan buka kan. Mana meja madam? Meja madam mana? Oh, meja sana. Oh, panjang meja tu. Nampaknya panjang meja madam tu eh. Di mana madam? Meja panjang. Sini. Sampai sana. Kita ada berapa? 10 pack. Ya. Yeah. Ini budak. Oh, comelnya. Kita tunggu madam. Madam tengah order makanan. Tak tahu eh. Apa yang nak order kat sini. Sini ada dua kedai eh. Satu lagi cari makanan tercampur atau lagi untuk western. So kat sini adalah untuk western saja eh. Okey, nanti aku sharekan kosan kat sini. Sini dia punya order eh. The main side dish dia pun kau tengok. Side dish dia pun dalam belah-belah aje. Side dish dia sini kita ada french fries, kita ada french fries dia RM2. Wedges pun RM12, RM13 macam itulah lebih kurang. Local menu dia belah-belah ringgit je. Kalau kau tengok kat sini dia punya sour chicken rice, sweet sour, semua dalam RM25. Kira RM25 ke bawah lah. Oh, aku lupa tunjuk. Ini order dia penggunaan pembayaran tanpa tunai, cashless. So, kalau setiap kalang kau punya ini tengah order, sambil order dalam keadaan malas sekali eh. Saya nak order. Awak ada apa? Tengok apa? Spicy ayam bakar pizza. Saya order ni. Ayam harganya berapa? RM20. Ayam bakar pizza. Ini pelik-pelik ni. Sangat menarik sekali. Okay, madam eh. Madam order. Kita tengok siapa datang eh. Orang jauh datang. Kita tengok orang jauh datang. Jadi, Okay, bye. Alhamdulillah. Jumpa. Salam. Mari salam dengan Uncle. Salam majang. Naik je. Oh, naik je. Mari. Hari. Tu Eda dengan duduk kat sini. Eda duduk kat sini. Tu dia datang sini dah setengah jam kot daripada ni. Jumpa anak buah. Ini anak buah eh. Anak buah. Ya. Besar tak? Besar-besar anak buah aku kan. Dah pangkat datuk ni. Bapak cucu ni. Ini bu. Ini kita panggil cucu kan? Cucu saudara. Ini cucu saudara aku.
Okay guys, kalau kau datang kat sini eh. Datang kat sini kita ada tingkat atas, tingkat atas. Tingkat atas, kereta pergi tingkat atas pula tengok. Tingkat atas di sini. Maknanya penuh tu. Aku tadi lambat pasal lambat tadi sebab mungkin pen pack kot ramai orang. So jambit yang kosong kat sini. Oh, sini dia celebration birthday ya. Oh, ini tu birthday aku tengok. Wah, menarik kat sini aku tengok. Sini ada birthday-nya celebration. Sini untuk birthday privacy kot. Ini untuk privacy rasa aku ni. Ini untuk birthday-birthday saja. So, aku kalau nak birthday kat sini bolehlah kata aku. Sangat tarik sini. Tenang, bukan Ipoh eh. Kalau datang ke Ipoh kat sini lah, kau turun. Kau ke bawah. Punya view atas. Sampailah ke bawah. So, just a nice view. Tak rugi atas sini lah. Betul anak saudara pun ada kat sini. Dia join sekali kita orang kat sini. Alhamdulillah. Sekejap lagi aku nak ambil dia punya food lah. Food dia punya, punya video nanti. Nanti. Eh. Ini kita punya pelakon tambahan eh. Nanti awak review makanan kat sini eh. Boleh eh? One by one. One by one eh. Awak ada apa? Katanya portion besar. Ah. Habis MSC ada. Dia tengah order, tengah order. Apa dia? Mesti kau duduk dekat bawah matahari. Okay, order. Order, order je apa-apa. Spaghetti ke? Order, order, order. Order, order. Ini ini kita punya madam ni belanja. Madam, madam belanja. Madam belanja, order je. Ada open table ni Lu lain-lain, order je. Order je apa-apa, order je apa-apa. Order, order, order. Madam memurah hati pada ni. Ya, yeah, moga, moga madam punya rezeki dimurahkan ya. Ini akhir hayat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Guys, menu kita semua dah sampai. Ini yang kita order Ini yang kita order semua. Ini portion dia besar lah. Chicken grill. Chicken grill pun sama juga. Carbonara. Carbonara. Dan seterusnya lah, aku pun tak ingat lah menu apa yang dia order. So, ini apa nama kak? Cakul? Cakul. Cakul. Ha? Yang haus ni apa? Ini apa? Ini? Egg yolk chicken. Egg yolk chicken? Soldered egg. Yolk, yolk. Yang ni. Ada apa ada? Ini, apa tadi lah? Grill. Chicken grill. Nasi ayam. Melayunya nasi ayam. Okey, baik. Karamel. Ni saya punya. Ini orang tua punya. Ini atuk atuk punya kan. Ini ayah ayah atuk. Atuk atuk kan nenek. Alhamdulillah kita orang dah sedap makan. Portionnya sangat bagus sekali. Semuanya habis, terkawannya balik ke hotel lah. Ini budak ni makan banyak ni. Kok buncit. So, ni aku punya anak saudara. Yang tu kecil tu cucu lah. Aku dah cucu baik. Ini cucu yang aku punya. Yang tu lah cucu aku. Ini tu cucu. Anak aku sulung. Ini cucu saudara. Cucu saudara. Lu pun tanya, apa pendapat awak tentang makanan tadi? Lighting. Oh, lighting. Okay, lighting. Okay, lighting. Pendapat saya, makanan kat sini 10/10. Tapi portionnya besar sangat. Oi. Sampai tak habis. Sini pun tak muat sini. Tapi itu dah bungkus. Alhamdulillah, tiada pembaziran ya. Saya suka. Kita cadangkan kalau kita ke Ipoh, kita akan terus ke sini. Ke sinilah. Saya recommended sangat. Saya sangat suka kedai. Apa dia? Nifai. Kedai Nifai Kita akan ke sana. Kita jumpa adik nanti kita akan ke sini. Jangan lupa ini budak Okey, jangan lupa subscribe, like and share. Siapa? Percaya. Okey, kita tertinggal satu peserta kita Peserta kita dia lah orang penting dalam majlis ni saya memerlukan review dia untuk makanan ni nampaknya ada penggambaran ambil gambar berlaku di sini ni budak. Budak yo totok ni okey, saya tengok review awak bagaimana. Saya Matahari semula. Matahari ni, okey Matahari pula. Ini orang Ipoh. Tanya orang Ipoh. Orang Ipoh macam mana awak rasa makanan ni? Awak mesti dah makan banyak kali kat sini? Makan dia sedap. Berapa kali dah pergi sini? Ini kali kedua. Kali kedua. Alhamdulillah. Recommend. Recommend tak? Recommend sangat. Angka pun recommend. Sebab dia punya yang bakar tu terasa dia punya arang. Arang. Saya suka makan arang.
Ini saya punya anak saudara, ini cucu saudara, cucu-cucu. Ha, ini suami dia hijau. Man, alright. Jangan lupa subscribe, like and share. Siapa?